Drop it. Kalau diciumin pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat malam. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, salah satunya yaitu kabar dari Guzel dan juga Abang El nih yang kapelan ya. Serta ada juga kabar nih dari penyanyi Rumah Singgah ya, yang bilang begini soal suara Bunda Lesti. Wah, kira-kira seperti apa ya kabar dan informasi selengkapnya? Tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kabar pertama datang dari unggahan Lesti Kejora merepost unggahan dari Ibu Dokter Nana Obkini. Di mana di sini terlihat tuh Abang El lagi digendong sama Ibu Dokter nih. Aduh, lagi check up nih si Abang ya. Serta kita lihat juga nih di unggahannya Ibu Dokter Puspa nih, sahabat Leslar nih, para sahabat Leslar, Masya Allah. Si Abang El lirikannya memandang Ibu Dokter cantik nih Abang. Aduh, Masya Allah, di sini Mimin salfok dengan kalung Abang El nih, sahabat Leslar. Wah, sepertinya itu kalung baru ya sahabat. Tentunya nih dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar nih sahabat Leslar, yang mana di sini ada komentar mengatakan, "Lirikan matamu menarik hati Bang," katanya ya, Masya Allah. Komentar lain juga mengatakan, "Masya Allah, lirikanmu Bang kagak nahan." Ya Allah, Masya Allah ya. Komentar lain juga mengatakan, "Kalungnya kembar sama Guzel dong," katanya ya, "iya itu kalung kesehatan, kebetulan warnanya juga sama nih, sama Ayang Guzel." Aduh duh, couple nih kalungnya Abang El sama Ayang Guzel ya sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Leslar Alfati Fashion nih sahabat ya. Dimana dalam unggahannya tersebut mengunggah postingan nih harga OOTD-nya Abang El sore tadi ya sahabat, kita lihat nih. Untuk harga baju yang dipakai oleh Abang El dari Gucci ini harganya mencapai Rp3.613.000. Untuk celana Abang El dari Gucci ini harganya mencapai Rp3.030.000, sedangkan untuk sepatu Abang El dari Gucci ini harga mencapai Rp5.627.000. Wow, keren banget nih. Oh, tenda Abang El ini sore ini dari Gucci semua ya, dari atas sampai bawah. Dan yang mana pada unggahan tersebut nih langsung dibanjiri komentar mengatakan, "Masya Allah, satu lemari pakaian Abang El nilainya keseluruhan berapa ya?" Dan di sini juga ada komentar mengatakan, "Masya Allah, sepatu Gucci jadi ingat Bunda waktu awal dikasih hadiah sama Papa Bi." Kece banget deh, Masya Allah si Abang ya. Komentar dari Ed Mama Putri juga mengatakan, "Pingsan aku. Harga sepatunya satu bulan gaji," katanya ya, Masya Allah ya. Semoga berkah barokah nih rezekinya panda Abang El. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya, dimana kita lihat unggahan dari storynya Rizky Billar ya sahabat Leslar. Dimana di sini ada unggahan nih, kata Papa Billar, "Si Abang El pasrah aja nih kalau dicium sama papanya," katanya ya. Namun tidak dengan Abang El ya, Abang El melawan nih, gak mau dicium sama si papap nih. Aduh, Masya Allah, udah mulai melawan nih saat dicium ya.
Tentunya di unggahan ini ada komentar mengatakan, alhamdulillah hari ini banyak vitamin, kemarin seharian garing pengen nangis gak ada vitamin katanya ya. Ada juga komentar mengatakan, ganteng Abang El, Masya Allah Tabarakallah, makin ganteng aja ayah embul gemes, sehat selalu pokoknya untuk Abang El ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari TikToknya Bibi Indi ya sahabat Lesar tuh. Bibi Indi lagi ngajak Abang El untuk main TikTok nih. Aduh, gaya si Abang El ini sungguh-sungguh menggemaskan ya sahabat Lesar. Kita tunggu lagi nih TikToknya Bibi Indi bersama Abang El ya. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya. Kita lihat unggahan TikTok dari Rizky Billar nih sahabat Leslar, yang mana dalam unggahannya tersebut di sini ia mengatakan, iseng ngevideoin istri karaokean sebelum tidur, ternyata suaranya bagus juga kayak penyanyi guys. Aduh, bisa aja nih Papa Billar ya. Tentunya di unggahan ini ada komentar mengatakan, Masya Allah Bunda El, suaranya merinding dan terharu mendengarnya. Dan di sini ada penyanyi aslinya ya sahabat Leslar yang memberikan komentar di TikToknya Papa Billar, yaitu dari Fabio Asher nih, yang mana mengatakan Masya Allah bagus banget katanya ya. Rizky Billar pun langsung membalas komentar dari sang penyanyi tersebut mengatakan, wah penyanyi aslinya, terima kasih mas sudah menciptakan lagu seindah ini. Masya Allah, emang nih gak diragukan lagi ya, suara Bunda Lesi memang luar biasa indah dan tentunya bagus banget ya sahabat Leslar. Tentunya nih kita tunggu lagi nih ya suara Bunda Lesti Kejora yang akan di-up lagi nih oleh Papa Billar di TikTok maupun Instagramnya ya sahabat Leslar. Jadi tetap terus ya pantengin Leslar channel nih, karena di sini Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate soal Lesti dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.